Aduh. Kena headshot lo. Gimana kalau AKM ini kita jadiin sniper, guys? Alangkah lu mau rasain AKM kali 6, sabar banget tuh. Gila, sakit kan, guys? AKM, guys, udah gue bilang. What's up, Mamang? Balik lagi sama Abang Lubang Alex. Okay, terus semua hari ini kita akan lanjutin lagi, guys. PUBG Mobile, guys. Kita balik ke basic ya, guys. Ya, turun di Pochinki. Ini adalah kota sejuta aksi di mana kita harus memberikan inovasi ya, guys ya. Karena orang-orang Pochinki itu makin-makin pinter ya kan, hari demi hari, guys. Okay, turun di lantai 2 kah? Siap. Auto loot-nya error, guys. Kebiasaan, capek loh. Padahal udah jelas-jelas auto. Extend boleh kita ambil dulu ya, guys ya. Langsung aja kita nge-loot, cuy. Ada apa ini? Pistol? No. Kita nggak perlu pistol ya, bro. Nggak perlu pistol, guys. Oke, lanjut lagi. Ada itu di bawah ada inian ya. Ada apa namanya? Ada. AKM. Oke, kita ambil vest-nya di bawah. Dah. Let's go. Nah, ini dia, guys ya, vest-nya ya. Ada suara. Kok saya mendengar step sebelah sini ya? Ori kah? Ori, guys. Ori lagi ngelut tuh ya. Ori ya. Ori, guys. Halo, Bang. Enggak ada senjata kah? Selamat datang di lobby kesayangan Anda, Bang. Kok solo squad, Bang? Yakin banget sih. Emang apa sih enggak boleh? Kayak pede banget gitu loh. Tapi boleh lah, Bang ya. Iya. Sabar, saya mau keluar. M24, guys. Early game M24 boleh sih. Ada bapak-bapak, teman-teman. Halo, Chris. Sabar, guys ya. Gua takut. Reload lu. Gua takut ini ramai banget ini kayaknya Pochinki, guys ya. Akankah Pochinki ramai banget, guys? Kita lihat aja dalam semua kayaknya pada baru turun ya. Nah. Atas gua ada orang ya. Satu. Fix. Help. Oh no. Waduh. Ini di M24 ya, guys ya. Dapat satu. Front shot aja, guys. Ini temennya ya. Langsung, guys. Kita kasih shock terapi dulu nih orang-orang Pochinki nih, ya nggak bisa dibiarkan ya. Kita tinggal, kita sering turun di menara, giliran balik Pochinki banyak yang bertingkah, guys. Oke. Thank you. Kita ngeloot dulu, guys. Ada apa nih? M24 dan M4. Ya udah, M4 reload. Lalu kita ambil M24 ya. Enggak ada scope ya, Bang. Enggak apa-apa, nanti kita cari aja scope ya kalau kita beli gampang, guys. PUBG Mobile udah gampang, guys. Kurang attachment tinggal beli, tinggal cari kuponnya ya kan. By the way, tadi tuh masih ada orang ya, guys, ya, sebelah sini, guys ya. Bener gak sih? Iya, rumah yang ini kan tadi kan. Coba bentar ya, sabar. Kak, gue liat tuh. Ngapain? Guys. Nah, bang enak. Bang. Kalau mau pakai shotgun, mending di pintu, Bang. Kali 6, terima kasih ya, Bang. Ya ini, guys, gue bilang pede dulu aja ambil M24 kan. Nanti juga dapet kan scope-scope-nya. Kalau shotgun mending di tangga sih, Bang. Langsung jedum palanya. Ada orang ini di sini, Pak. Sabar, guys. Kita lihat-lihat dulu ya. Ada bunyi tembakan pakai suppressor, AKM suppressor. Namanya cukup tahu baik. Waduh, kena HBD kayak itu, guys ya. Lah, ini musuhnya di sini, cuy. Selamat datang di lobi kesayangan Anda. Ya, nomor 3 kena HBD ya. Siapa yang nge-HBD-in, guys? I don't know. Mana ya? Matinya sih di depan tembok sih, guys. Kayaknya ya nggak. Mungkin di rumah yang ini kali ya. Sabar. Kita lihat dulu ya. Mungkin di rumah yang ini kah? Mark the location. Kita lihat dulu, guys. Kita pantau. Soalnya dia mati di luar tembok apa udah mati juga yang nge-end dia ya? Ya kan? Pilihannya itu doang, guys. Apakah udah mati yang nge-end atau dia masih ngumpet di rumah yang ini, cuy. Wah, goib sih.
Goib sih guys, Pochinki kota sejuta aksi guys. Emang makin goib pakai nari ya. Gila. Busing lo, busing, busing. Minuman banyak pakai aja guys, jangan pelit-pelit. Gampang kok nyari minuman kok, apalagi kalau di event ya. Ada dumpling, ada minuman. Gampang banget, semudah itu guys. Jadi pakai aja, pastikan full boosting terus cuy. Jangan sampai habis. Ini kita tes ya, aman nggak? Aman, tapi itu udah tartar-tartar guys, yuk guys, yuk. Oh, itu guys, nah. Udah, ketemu ya. Ketemu tuh, cukup tau bahaya ya. Mana dia? Oh, ini dia nih. Out lagi. Dah. Nice. Lumayan, guys. Plus 2 dengan yang muda, ya kan? Ya kan? Plus 2 dengan muda. Oke. Apakah dengan ini Pochinki sudah rata, bosku? Ya. Apakah sudah rata? Ada suara. Ada step lagi, bang. Orang. Tuh kan, Detravat, selamat datang di lobi kesayangan Anda. Gila, guys. Pochinki nggak habis-habis step-nya, Pak. Dapat apa nih, bang? M4, oke. Oh, lumayan, guys. Lumayan ya. Kita sudah mendapatkan item-item yang menurut saya lumayan bagus ya, guys, ya. Oke, bentar. Ini udah kita loot tadi, ya kan? Kita masih V1 sih, guys. Masih V1 sih, ya. Bentar, gue bingung kita beli apa, ya. Sabar, sambil lihat-lihat dulu, guys. Kita beli apa, ya? Kita perlu vest sebenarnya. Tapi kalau beli vest 2 tuh kayak rugi aja, guys. Kenapa, bang? Karena vest 2 itu di mana-mana ada. Kalau mau enak sih, beli kali 8 sih. Langsung late game, kan? Jeder, ya kan? Langsung beli kali 8 sih, mantap sih, guys. Sepi cuy. Sepi banget. Sabar, guys. Galau gue beli apa nih ya? Eh, by the way, kita perlu kendaraan ya untuk menuju ke arah menara, guys. Gue tetap mau ke menara. Gue tetap mau ke menara, cuy. Gak mau tahu gue gimana cara kita harus ke menara, guys. Dan buat teman-teman semua yang belum tahu nih, jadi gua itu udah sering-sering live streaming guys ya, sekitar jam 7 jam 8 malam ya. Sampai mungkin sampai jam 12 gitu kan. Game-nya apa, bang? Game-nya random, guys. Kadang PUBG, kadang ya game PC atau Mobile Legend gitu guys ya. Tergantung aja lihat arah anginnya gitu guys ya. Jadi buat teman semua yang mau nonton live streaming gua, jangan lupa jam 8. Tapi kayaknya kalau malam Minggu nggak live streaming gua, guys. Rehat ya. Kemungkinan besar malam Minggu gue gak live streaming, jadi gue liburnya Sabtu malam Minggu. Kalau Sabtu malam lah Jumat ya. Kayak Sabtu malam gue mau rehat, guys. Malam Minggu malamnya gas lagi nggak apa-apa sih, gitu guys. Karena banyak banget teman-teman semua yang belum tahu nih kalau gue live streaming. Ya nggak selalu main PUBG sih, guys. Main yang lain, Mobile Legends juga bisa. Terus main ya game-game PC yang baru lah. Nanti ada RE4 remake kan, itu kesukaan gue tuh guys ya. RE4 yang biasa kesukaan gue, nanti RE4 remake kayaknya kemungkinan besar gue bakal streaming full gameplay ya. Itu tanggal 23 Maret guys, RE4 remake ya. Itu pasti ramai sih yang nonton sih, karena itu game legend nih guys, istilahnya gitu guys ya. Oke. Saya perlu mobil tapi nggak ada, paling nanti kita jalan kaki sih guys, ke arah sana sih guys ya. Ya kan? Palingan mentok kita jalan kaki sih untuk ke arah sana sih. Ini Pochinki sudah clear nih. Ambil dulu energy drink. Nah, ini shop token penting banget nih, bos. Untuk keberlangsungan attachment kita, guys. Kita perlu banget shop token ya kan. Aman nggak, teman-teman? Aman ya. Oke, let's go. By the way, kita sambil memantau arah-arah menara, guys. Sudah ditembakin belum flare gun-nya? Karena dari tadi gue lihat kayaknya belum deh. Apa kelewatan atau gimana ya? Kayaknya belum sih guys ya. Arah-arah mana? Menara ya guys ya. Ya udah guys, kita gas dulu ya guys ya. Let's go. Tuh dia guys ya. Karena juga ada orang ya. Ini nih. Apa namanya? Flare gun menara guys, depan nih. Ternyata ditembakin di rumah di sini guys, di kompon yang ini nih yang ada tempat dagang. Emang ini kompon jadi rame sekarang gara-gara ada apa vending machine.
Tuh, lihat ya. AWM kah? Mantap sih. Kalau AWM langsung kita gaskin ya guys ya. Kita colong guys. Tapi di kanan kita tadi ada orang naik mobil ya kan. Jadi pilihannya watch out. Tipis guys. Mudah-mudahan nomor 1 sama nomor 2 mengikuti kita. Dan by the way, ini udah 10 menit lebih ya. Nomor 1 sama nomor 2 masih bertahan. Terima kasih Tencent memberikan teammate yang bisa menjaga badan gitu sampai 10 menit. Gila. Di mana sih? Oh, di situ tuh. Berarti orangnya. Coba kita sniper, guys. Oh iya, vest helm 3 nggak bisa, guys. Front shoot deh. Bisa begitu ketika gua nembak dia lari. Bisa begitu, guys. Oke, ini sulit ya. Kita ketahuan. Ora usah mundur, ora usah wedi. Ini agak sulit nih. Sabar, 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 agak sulit. Pakai gil lagi kan dia, guys. Aduh, kalau ngepron sih mata saya sakit, guys, nyari ya, guys. Oke, bentar. Bentar guys, gue cari cara lu guys ya. Orangnya pasti ada. Kalau ngepron di rumput ini masalahnya nih, ribet. Oh, terima kasih udah phase 2, guys. Terima kasih ya. Masalahnya deh kalau ngepron di rumput ribet banget sih lawannya sih. Susah, cuy. Masalahnya dia tahu loh keberadaan kita. Jadi dia kayak juga siap-siap gitu kan. Masalah dia tahu. Oke. Sabar, guys. Muter otak lu. Muter otak, muter otak. Mana ya? Please lah nembak gua biar kelihatan. Siapa tuh dia di rumah situ kan, guys. Musuhnya nahan, Mang. Nembak di mana kayak biar kelihatan, biar ketahuan. Ini lebih ngeri, guys, karena dia nahan ini. Bentar, lihat lagi deh. Oh, gua lihat. Itu, guys, di belakang gudang, rumah yang gede itu yang biru tadi ya. Ternyata dia ngeflank nyari gue juga dan bener kan dia ngumpet di rumput kan. Sabar guys. Tuh kelihatan tuh ya. Nah, tadi kesempatan kita gagal yang pertama ya guys ya untuk ngelobiin dia guys. Gitu gagal yang pertama. Dan yang kedua ini jangan sampai gagal karena dia nggak tahu gue ada di sini nih ya. Dia nggak tahu gue nggak ada bom lagi kan. Kalau ada bom dapat tuh guys. Jadi kesempatan kedua ini tidak boleh gagal. Ketika dia lari, gua harus bisa spray langsung mati, guys. Karena kalau nggak mati, nanti susah lagi dia ngepron di mana, nyarinya susah lagi kan. Padahal gua mau senjatanya itu, gua nggak tahu senjata dia apa tuh. Watch out. Yuk bang, jalan bang. Nah, ini guys, kesempatan kita, guys. Yes, dapet cuy, bareng-bareng flare gun. Langsung kita UTW ya kan, UTW bosku, guys. Ya kan, ini kesempatan kedua, nggak gagal. Ih. Jangan dibuang-buang lah barangnya bang, susah ngelootnya ya kan. Gili kita pakai langsung guys. Apa dia? Oh, AMR ya. Senjatanya dibuang. Ini dia. Ini AMR sama Scar L guys. Ada kemungkinan dia di airdrop ini senjata peluru coklat yang dia nggak suka nih. Yo. Kalau ada MG3 gue pakai sih, bodo amat M4 ya. MG3 bosku. Sabar guys. Ya dia nggak mau ganti Scar L. Dia bertahan di peluru hijau guys. Karena dengan harapan dapat M4 nanti kan. Ya siapa tau MG3 kan. Ayo dong MG3 yo. Please. Aku mau MG3. Close bang. Yo MG3 please. Hop. Nggak bisa. Jangkrik. Ayo lo bang. Please. Ini udah lurus lo. Ih. Udah lurus lo guys. Badannya udah lurus lo. Nih. Ya amplop. Maunya gimana sih ini orang? Udah lurus lo. Oh agak miring ke kiri ya. Nggak bisa lurus doang guys ya. Apakah ini isinya bansos? Apakah senjatanya? Groza. Males guys. Groza guys. Kayak ada orang lewat ya. Bentar. Pakai kali 6 dulu guys. Nah iya tuh benar tuh. Kan dapat lumayan guys ya. Plus 1 ya guys ya. Dia kalau Groza males guys. Lagi males sih. Kalau MG3 ayo gitu.
Kalau Groza lagi malas sih guys, lagi gak semangat sih gua sih. Kenapa bang, bukannya sama aja, beda lah. Udah jelas-jelas beda, dari namanya aja beda guys. Udah pasti berbeda ya kan. Oke. Ini kita gak ada mobil ya guys ya. Bentar, ini kita beli fast 3 cakep sih. Dah. Yah, gak kebeli kali 8 ya. Ya udah beli drum barrel dah. Dah, yuk. Peluru makin banyak, spray makin banyak, guys. Kesempatan kena hit juga makin banyak. Kita boosting dulu, habis itu kita jalan ke arah menara ya. Siap-siap, guys. Oke, circle-nya ke bawah, mungkin ke arah mail base ya. Watch out. Circle karamil base kah? Bentar guys, itu rumah ada orang nggak? Oh ada, aduh. Watch out. Yuk, yuk, kesempatan kita cuma sekali guys, nembak harus kena ya. Karena kita nggak ada kendaraan, jadi abis kena itu kita ngeras. Kalau di revive misalkan dia berdua, kita pasti bisa menang sih guys. Ini udah gak ada kendaraan, jadi kayak kesempatan cuma sekali nih buat nembak nih. Jangan sampai dia tahu guys, kalau tahu susah nih. Headshot! GG gaming gak guys? Oke, AMR, awas musuh rata. Gila guys, cuma yang satu yang gue gak suka dari AMR. Cuman pelurunya aja sedikit, udah itu doang guys. Kurang seru. Setuju, Mang. Kayak bawa 9 peluru tuh kayak apa, 10 peluru tuh kayak apa gitu loh. Total kan 5 plus 5 ya, 10 ya. Kurang guys gitu kan, ini... Ada gak ya orang menara? Kalau ada menara ada sih, sakit nih guys. Tembakin sih gua. Mana kalian? Muncul! Kosong ya? Kosong. Please lah orang menara. Jangan tembak aku orang menara. Tolong, 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 tolong. Saya cuma mau jalan doang. Nomor satu sama nomor dua belum ke area gue guys ya. Mungkin nanti... Wih, dapat vertikal. Nice. Mungkin nanti mau ke arah gue nih. Oke, guys, kita lanjut lagi. Di sini masih kosong, shop token doang, nggak guna. Oke, ini ada apa lagi sini nih? Ini tadi barang yang tadi ya. Oke, sudah ya, sudah kita looting. Kita ambil painkiller dan juga energy drink, kita pakai guys, foya-foya guys. Pakai, penuhin, nah, penuh langsung jalan gitu kan enak gitu. Lah ini ada kotak nih, isinya apa nih? Oh beginian, iya. Sabar guys, sebelum langkah lebih jauh gue intip-intip juga gitu. Gak ada ya? Wah kalau gak ada boleh sih guys, kita nyebrang ke arah menara sih guys. Yuk. Oke, temen gue sudah satu orang di sini, nomor 2 juga lagi otw guys ya. Please jangan tembak gue, ini kayak menara enak nih guys. Circle menara enak sini. Please jangan tembak gua, please jangan tembak gua. Please, 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 please. Please kosong kan ya? Oke. Kita langsung saja menuju menara guys ya, sampai lantai paling atas. Let's go. Kita lihat guys, terlihat satu orang di sini ya. Bisa nggak ya guys, coba ya. Tuh AMR tuh aneh guys, gua bingung dah. Enggak, ini bingung banget sih. Tuh. 3 peluru terbuang sia-sia, guys. 3 peluru terbuang sia-sia, AMR tuh gimana? Mendingan AWM deh. AWM tuh lurus pelurunya, cuy. AMR tuh agak loncat, guys. Padahal gua udah hold steady gitu ya. Tetap gak bisa loh, aneh. Padahal kalau M24 ya kan car itu lurus, guys, pelurunya, guys. Lebih enak dikontrol. Wah, susah dong nih orang enggak ketemu lagi dong. Pada perang di mana sih? By the way guys, gue masih zona ya. Kita masih jadi kuncian menara guys ya. Jadi kuncian menara masih zona nih guys. Jarang-jarang nih sampai zona terakhir di menara. Pernah gitu, pernah sekali guys, tapi posisinya gue di bawah gitu kan. Curang banget yang di menara tuh kalau dapat zona enak banget sih. Enak banget sih. Nggak usah boosting, kan kita ada temen. Kalau kenok tinggal di revive. Ntar aja guys boostingnya guys.
Yuk, please 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 tunjukkan tampangmu, please. Circle-nya lihat tuh, boy. Gila, menara lagi gak sih, guys? Gila, kayak Tencent tuh pengen banget gua tamatin menara, cuy. Oke, ada 3 orang. Ada yang bisa gua culik gak ya? Siapa ya, guys? Bentar, guys. Ada mobil datang, ntar dah. Ini dulu, guys, bentar ya. Aduh. Kena headshot lo. Waduh. Wah, harus end nih, guys. Tinggal satu peluru, guys. Wow, temennya ngamuk, temennya ngamuk, temennya ngamuk, temennya ngamuk. Sabar, guys, tinggal satu peluru nih. Mending pas dia ngepick sih lebih gampang sih, guys, kepalanya ya. Itu hit tapi nggak mati, cuy. Waduh. Peluru habis. Malah sebagai AMR begitu, guys. Cepet banget lawan cuma 10 peluru. Kalau AWM kan 20, 2 kali lipat. Hit 1 ya, guys. Saya takut-takutin aja, tapi kita harus lihat juga apa namanya peluru kita. Wah, gila, ini jadi kunci menara sih, guys. Ngeri, ngeri banget sih. Sabar. Tapping-tapping kali ini mungkin bisa kali ya. Aduh, gue lupa. Sensinya gue gedein, guys. Kali 6 ya, guys. Kita nggak bisa tapping nih. Kencang banget nih. Geraknya parah. Itu dia tuh kalau ada AMR tadi lebih gampang tuh, guys. Langsung mati tuh palanya. Bentar, bentar, bentar. Tadi gue liat ada AKM sih. Nah, gimana kalau AKM ini kita jadiin sniper, guys? Alangkah baiknya jadi SKS sih. Gak ada ya, yaudah ada. AKM kita jadi sniper, guys. Apa kan membuahkan hasil? Kurang tahu ya. Oke. Tiga orang lagi yuk. Tiga orang lagi, semangat, semangat, semangat mencari tambahan kills. Tiga orang lagi. Salah nih, guys. Harusnya AKM kali 6-nya nggak usah gua kencengin. Wah, gila, hancur, guys. Sensi kali 6 gua hancur banget. Iya, harusnya AKM kali 6-nya dibikin tapping aja, salah gua nih. Karena nih, kalau dibuat tapping lumayan sakit, guys. Nih, sabar-sabar ya. 15 peluru dapat nih gua nih. Lah, nggak mau zona, bang. Sakit loh. Lah, gak masuk zona, bang. Mana kalian? Muncul! Mati kah dia, guys? Gila, ini circle di menara sampai terakhir loh. Sabar, guys. Bentar nih AKM nih. Oh, dua orang kena zona, guys. Udah. Kayak tinggal ini doang sih. Yang nembakin gue di mana tadi tuh gak kelihatan tuh. Dua orangnya di mana? Gue juga nggak tahu dia kena zona di mana. Berarti satu squad ini ya, fix mati tuh. Lu mau rasain AKM kali 6, sabar banget tuh. Sampai circle terakhir tuh, di mana sih lu, bang? Tembak doang. Oh, batu ya. Gila, sakitin, guys, AKM, guys, udah gue bilang. Ini bisa jadi ini, guys, apa namanya, bisa jadi sniper. Tapi gue salah sensi, gironya gue kencengin. Harusnya nggak usah, gue pelanin aja sih, guys, gironya sih, guys, ya. Oke, teman-teman semua, sekian dulu untuk gameplay PUBG kita hari ini, guys. Gila, kita jadi kunci menara tuh sampai menit terakhir kita circle-nya masih di menara, guys, ya. Thank you buat teman-teman semua yang sudah menonton. Jangan lupa, guys, diklik like dulu, guys. Jempolnya dulu, baru klik subscribe, ya, guys, ya. Belum subscribe, banyak banget. Dan di-share, guys, video ini ke teman-teman kalian. Aku pamit dulu. Bye-bye.